Ya, terima kasih. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada paslon nomor 1 karena ini terkait kemiskinan. Bagaimana Anda kan memerintah sudah kurang lebih hampir 4 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda menanggapi data tadi yang saya paparkan, tingginya pertumbuhan ekonomi namun angka kemiskinan juga tinggi. Ada ketidakselarasan pertumbuhan yang tidak merata di masyarakat dengan angka kemiskinan. Saya ingin penjelasan dari paslon nomor 1 terkait hal ini. Bagaimana Anda menanggapi masalah angka statistik dari BPS ini? Terima kasih. Itu pertanyaan. Mungkin mau ditambahin dari Pak Wakil, masih ada waktu? Iya. Nah, cukup. Itu pertanyaan cukup. Iya, kita tunggu waktunya selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Dan kepada paslon nomor 1, kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Durasi waktunya 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Disilakan. Ya, jadi kalau saya secara pribadi, ya alhamdulillah paslon nomor urut 2 membaca data dari BPS. Tapi ya silakanlah minta tolong lihat baik-baik angka tahun-tahun yang sebelumnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, dan saya yakin Bapak melihat itu barang. Tapi mungkin Bapak mungkin belum sempat menyebutkan pada kegiatan hari ini. Dan tapi sepengetahuan saya, angka kemiskinan yang sekarang yang Bapak baca itu adalah angka terendah selama 20 tahun di Kabupaten Pangkep. Ini membuktikan bagaimana dari teman-teman, baik dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, itu semua kita gotong royong. Kita cari apa masalahnya, kenapa bisa dibilang miskin. Dan kedua juga bagaimana, ya kalau saya mau bicara Gini rasio, saya pikir Gini rasio Kabupaten Pangkep dengan kabupaten-kabupaten lain ini tidak jauh beda lah, tapi intinya bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Pangkep itu semua masyarakat-masyarakat kita itu bisa merasakan apa dampak dari pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya jangan sampai pembangunan itu tidak ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi betul-betul harapannya ada yang kita misalnya contoh kita bangunkan jalanan. Ya dampaknya ya kepada masyarakat yang selama ini mungkin terisolir di dalam daerah tersebut. Dengan adanya jalanan yang sudah kita banguni, alhamdulillah banyak orang-orang yang bisa keluar masuk, dalam artian mungkin melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian di daerah tersebut yang selama ini, ya minta maaf, ya mungkin ya kalau jelek jalanannya, maaf juga saya kalau mau masuk di dalam situ, lebih bagus saya masuk di kampung sebelah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomiannya. Jadi kalau saya secara pribadi, ya itulah yang memang kita harapkan, bagaimana semua apa-apa yang nawaitunya ada dampak positif kepada masyarakat-masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pangkep. Iya, waktu habis. Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, saya bacakan aja datanya biar nanti dikira saya mengada-ngada. 2021 kemiskinan itu 14,28. 2022 13,92. 2023 13,40. Jadi dia memang turun di 2023 hanya 0,50 turun. Nah itu apa namanya, ya mudah-mudahan itu karena keberhasilan Anda. Tapi ini tetap tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Kalau berdasarkan data kita itu nomor 24 Bapak Ibu. Dari 24 kabupaten. Itu datanya, itu faktanya. Saya melihat data dari BPS. Kemudian setelah saya perbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu, ini 4,7% mengalahkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Sedangkan kita, masyarakat itu kita keliling sosialisasi itu miskin, bahkan fakir Bapak Ibu kalau saya mengatakannya. Nah ini kan ada ketimpangan tidak meratanya pembangunan dan ekonomi di masyarakat. Iya, maaf waktu habis, pas waktunya. Ya selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali pernyataan dari paslon nomor urut 2. Durasi waktunya 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Disilakan. Jadi tabe paslon nomor urut 2, suatu daerah
tidak semudah itu. Bilang Ki 0,5. 0,5 itu termasuk tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain, ya silakan kita bicara kabupaten-kabupaten lain, kita sandingkan saja. Ada daerah cuma 0,01 dalam satu tahun. Kalau saya mau bicara, ini alhamdulillah saya punya pemerintahan-pemerintahan yang kemarin, itu semua berpikir bagaimana menyelesaikan masalah indikator-indikator yang menjadi daerah kemiskinan itu. Ini betul-betul kita laksanakan. Bukan untuk hal yang lain, ya kita bagaimana bisa tepat sasaran apa-apa yang kita laksanakan. Karena memang ya kita berharap angka kemiskinan ini bisa turun. Tapi ya tetap pasti bertahap. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, ya saya pikir daerah Kabupaten Pangkep itu selalu masuk tiga besar daerah yang penurunan tingkat kemiskinannya di Kabupaten Pangkep, di Sulawesi Selatan. Dan juga bagaimana juga nanti ke depan masalah perekonomian, ya alhamdulillah kalau Bapak juga sudah menyampaikan alhamdulillah pertumbuhan ekonominya Pangkep itu sudah melebihi dari provinsi, itu bukan untuk hal lain, itu adalah kerja-kerja keras dari pemerintah yang ada di Kabupaten Pangkep. Karena ya kita menghadirkan bagaimana infrastruktur-infrastruktur tadi yang saya sampaikan, bantuan-bantuan yang kita berikan kepada masyarakat, itu alhamdulillah berdampak positif kepada masyarakat, khususnya yang pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Kabupaten Pangkep. Bukan untuk hal yang lain, ya jangan sampai apa yang kita berikan kepada masyarakat ternyata tidak ada juga gunanya di, ternyata untuk masyarakat itu. Tidak ada peningkatan perekonomian yang ada di masyarakat. Nah, dan bukan untuk hal yang lain, ya memang kita berharap kalau masalah pendataan-pendataan ya kembali ya silakan dicek saja di websitenya Kemensos, ya kasih masuk saja KTP-nya, kentara itu nanti semua apa-apanya, semua orang, kenapa dia disampaikan dia miskin. Terima kasih. Iya, waktunya habis.